Halo bosku, ketemu lagi di video Belajar CDI ya. Di video kali ini kita akan review CDI BRT ya. BRT punya CDI Tiger ya. Ini Tiger, Tiger AC. Rangkaian yang simpel ya. Cuman saya tes limit, dia lumayan tinggi, limit enggak. Nah, CDI ini kedatangan keadaan mati ya. Dan ini kita sudah servis. Mungkin tujuan video ini kita akan tes limiter dan saya akan kasih info masalah CDI ya yang mati. Jadi untuk CD ini perbaikan hanya SCR ya, SCR dan dioda yang mati. Ini dan dioda ya. Dan SCR-nya yang mati, yang retak ya. Dia retak. Ini SCR untuk mengkonsletkan ya. Yang di bagian sebelah sini. Dan untuk dioda itu yang sebelah sini ya. Nah, dioda sebelah sini yang mati. Dioda ini untuk tegangan dari 10 10 untuk mengisi kapasitor ya, untuk mengisi kapasitor. Dan untuk SCR-nya untuk mengkonsletkan ya. Jadi dua ini mati. Sudah saya ganti. Dan kita coba akan tes meter CDI-nya. Kita akan tes ya, mampu di berapa RPM CD ini hyperband ya, BRT hyperband format. Kita langsung tes. Ini kita menggunakan inverter untuk tes CD AC khusus ya. Ya, 18.400. Ini CDI limiternya 18.000 ya, 18.000. Wah, mantap juga. Simple rangkaiannya kayak begini. CDI BRT ya, limiternya 18.000-an, hyperband ya. CDI Tiger. Mungkin videonya begini doang. Semoga bermanfaat ya. Kita tes limiter biar jelas teman-teman tahu limiter CDI ini. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.